Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fiqh sirah an-nabawiyah kita lanjutkan sampai pada halaman 329 tentang ghazwatu Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wastaqa fi sahihaini dalam riwayat Bukhari Muslim. Apa anna nabiya saat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lama roja'a semangsani kundur sapa jeng Nabi minal khandaqi saking perang khandaq wa wadu'a lawis nyelehake sapa jeng Nabi as-silaha ing senjatane waqta salam bersiram sapa jeng Nabi bareng wis istirahat bersiram niku wau ata nekani hu ing jenabi sapa Jibril alaihi salatu wassalam faqala monggo ngendikan sapa Jibril qad wada'ta sila apakah engkau telah meletakkan senjatamu senjatanya senjata wallahi demi Allah ma wada'nahu durung nyelehake sapa kami para malaikat hu ing asila. Kami malaikat aja belum meletakkan senjata, jadi berarti pada perang kontak juga ada malaikat yang membantu, termasuk itu yang angin yang keras kemudian merusakkan perkemahan mereka, kabur, kendil-kendil dong gelembang. Kemudian Jibril mengatakan, memerintahkan pada Nabi, fakhruj ilaihim. Mongko keluar sapa sira ilahi maring musuh. Pola ngendikan ngono sapa Nabi takon, fa ila aina kok ilaihim hime bali ning ndi? Pada mereka. Maka kepada apa kemana? Kok pola jawab sapa Jibril hauna intem kene sambil isyarah. Wa asyara lan isyarah sapa Jibril ila Bani Quraidhata maring Bani Quraidhah fakhoroja mongko budal metu sapa Nabi yunji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihim maring Bani Quraidhah wanada lan undang-undang sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil muslimin yang dalam kalangan orang-orang Islam ala iling-iling la yusallianna ojo sholat temen sapa ahadun seorang pun dari sahabat dari muslimin al asra ing asar ayo do budal ning Bani Quraidhah dan jangan seorang pun dari kalian salat asar illa fi Bani Quraidhata kecuali ing dalam Bani Quraidhah. Maksudnya ini mungkin kan wis pokoke kudu salat asar ing Bani Quraidhah. Pasukan kon cepet, berangkat cepet. Pasar omong obudal sepan nasu para sahabat ke Bani Quraidhah. Fa'adraka mongko menemukan sapa ba'dhum sebagian annas al asra ing salat asar fitoriki indun dalan. Faqala mongko ngendikan sapa ba'dhum sebagian annas sebagian sahabat mau la nusalli ora salat sapa kita ing salat asar hatta naktia sehingga nekani sapa kita ha ing Bani Quraidhah. Oh tadi kan jeneng Nabi ngendikane kan salat asar ing Bani Quraidhah. Lah tapi ini asarnya mau habis ya. Nah, yang lain mengatakan begitu. Asar mau habis ini kalau kita jablaske ning Bani Quraidhah baru salat asar, asar kita sudah habis waktunya berarti akan qadhaan. Tapi kemudian segolongan tetap
berangkat budal. Bani Qurayza tidak sholat asar di tengah jalan. Waqala ngendikan sebagian dari sahabat berpendapat lain, bal nusalli, balik kita sholat di apa jalan ini, fitorik, kita sholat aja asar di sini daripada nanti qodoan. Walam yurid hale orang ngersakake sapa Nabi minna sang kita zalika ing mengkonolah la nusalli hatta na'tiha. Itu bukan yang dikehendaki di Nabi. Yang dikehendaki di Nabi itu kita suruh cepat-cepat berangkat budal ning Bani Qurayza. Kalau sampai ternyata di tengah jalan asar mau habis, ya salat asar dulu di pandangan sebagian begitu. Bareng wis rampung kabeh diceritake ning di Nabi. Di Nabi ini tadi ada dua pendapat di kalangan sahabat. Apakah salat tetap di Bani Qurayza salat asar yang berarti qodoan karena sudah masuk maghrib, atau sholat di tengah jalan. Padahal tadi jenengan melarang sholat di tengah jalan. Terus disampaikan dengan jenengan Nabi, fadzakaru maka padha nyebut, nyebutake sapa sahabat dalika imkunullah kejadian mau, qala ba'du wa qala ba'du mau, lin nabi mari jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif mongko ora nyalahake sepun Nabi ahad dan yang seorang pun minhum sayang sahabat. Lu sahabat dua kelompok ora di ora didukani di Nabi. Berarti seolah-olah di Nabi loro-lorone mungkin boleh, dua-duanya boleh. Ada ikhtilaf tetapi dua-duanya tidak disalahkan semua. Aliasnya kan dibener kabeh. Kalau masing-masing punya keyakinan bahwa kami yang benar, yang lain juga begitu, sah loh. Mungkin Nabi tidak menyalahkan. Yang tidak disalahkan si Nabi berarti benar. Lalu-lalu lah disalahkan kabeh. Dua-duanya tidak dipersalahkan. Nah ini nanti akan ada nanti kesimpulannya bahwa inilah ijtihadnya. Ijtihad itu seperti itu. Jadi tidak mungkin ada istilah slogan kita persatukan ijtihad. Ya piye ijtihad untuk dipersatukan? Wong dalilnya ada zani, dimungkinkan dua penafsiran. Kalau yang satu menggunakan penafsiran nomor satu, kemudian yang lain menggunakan penafsiran nomor dua, gimana? Masa ora oleh? Kayak ini, menurut mereka yang benar yang mana? Ayo. Yang salah di tengah jalan atau yang di Bani Qurayza? Tentu akan berbeda pendapat. Sampai yang mulut kiamah ya akan berbeda pendapat. Itulah masalah-masalah yang bersifat dunia, dalil-dalil bersifat dunia atau dunia itu, ya selalu akan menimbulkan perbedaan pendapat seperti itu. Nah itu tidak masalah dalam furu' syariah seperti itu terjadi, itu biasa-biasa saja. Ini Nabi yang anggap biasa kok kalian ribut. Ini Nabi aja menganggap biasa, tidak ada satu pun yang dipersalahkan. Berbeda dipersilahkan, tidak dipersalahkan. Nah, sekarang kembali kepada perang Bani Qurayza. Setelah mereka sampai, Nabi dengan para sahabat sampai di Bani Qurayza, apa yang dilakukan? Wahasoro, lan ngepung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Qurayza ta ing Bani Qurayza. Wahum hale te Bani Qurayza iku mutahassinun. Padha apa jenenge? Iku mutahassinun padha membentengi diri sapa Bani Qurayza. Membentengi diri fi husunihim, ing dalam benteng-benteng mereka. Khamsa wa ishrina laylah, dalam satu riwayat pengepungan itu sampai 25 malam. Waqilan didawuke apa khamsata asyara yauman, ada riwayat 15 hari.
hatta jahada sehingga gawe repot banget hum ing Bani Quraidah apa al-khaisaru pengepungan itu. Orang dikepung itu kan enggak bisa membeli bahan makanan dari luar. Airnya juga terbatas, mungkin mereka punya tandon air. Tapi kekuatan tandon itu berapa hari kan gitu. Bukan hanya itu, mungkin keterbatasan bahan makanan dan minuman. Masih ditambah waqazafa lan nibaake sapa Allah fi qulubi min dalam atine Bani Quraidah ar-ru'ba ing rasa wedi. Rawal sirbatake sapa Ibnu Hisyam min anna Ka'ab bin As'ad. Saat mereka Ka'ab bin As'ad iku kala ngucap sapa ngendikan sapa Ka'ab bin As'ad kala ngucap. Lil Yahudi maring wong Yahudi. Lama ro'a semangsane wis ningali sapa Ka'ab anna Rasulullah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ghairu munsharifin tidak pergi sapa Nabi anhum menjauh sangka Bani Quraidah. Iki kok ngepunge kok kenceng men kila 15 hari kila 25 hari. Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, ya ma'asyara Yahud, golongannya wong Yahudi, qad nazala, temen telah terjadi bikum pada kalian, minal amri sayang sujini berkoro, opoma sesuatu, tarawna wis podo ningali sopo siro, telah terjadi apa yang sudah kalian lihat dan kalian rasakan sendiri ini. Biar nak kita memilih salah satu dari tiga kemungkinan. Wa inni lan sak temen ingsun iku aridun. Gawe apa jenenge menyerahkan sapa ingsun. Menyerahkan alaikum kepada kalian khilalan salasan ing pilihan-pilihan telu. Fakuhu mongko dibuka sira kabeh ayyaha ing endine apa jeneng khilalan salasa syi'tum karep sapa sira kabeh ambil yang kalian suka dari tiga pilihan. Qalu padha takon ngono sapa Bani Quraidah fama hiya fama mongko iku apa hiya utawi apa jenenge atau fama utawi apa iku hiya iku kena ngono. Iya apa jenenge khilalan salasanmu. Polan jawab sapa Ka'b bin As'ad. Pertama, pilihan pertama. Nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu. Nutabi'u kita mengikuti hadzal rajula ing ikilah laki-laki maksudnya jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ikuti wa nusaddiqu dan kita membenarkannya hu ing hadzal rajul fa wallahi ma kudumi Allah laqad tabayyana yakti temen wis dadi cetha lakum kanggo sira kabeh apa annahu satune Muhammad atau hadzal rajul la nabiyyun mursalun yakti ku nabi sing wis diutus. Kita sudah tahu dari kejadian-kejadian ini bahwa dia itu benar nabi itu. Wa anna ulan satun hadzal rajul ikulal ladzi yakti iku wong. Ikulal ladzi yakti iku wong tajiduna kang sepadha kang nemoni sira kabeh ing aladzi fi kitabikum min kitab kalian Taurat. Lha itu kan yang tertulis di Taurat toh akan munculnya nabi akhir zaman. Lah kalau kalian mau begitu, nutabi hadzal rajul wa nusaddiqu patak manun, moko padha aman sapa sira kabeh. Ala dimaikum ngatas sedarah kalian wa abnaikum lan anak-anak kalian, wa nisaikum lan wadon-wadon kalian, bojomu, anak-anakmu wedok, ibumu selamat kabeh. Apa jawaban mereka untuk pilihan pertama itu? Lalu padha jawab ngono sapa Yahud Banu Banu Quraidah mau la nufariqu hukmat Taurati abada
ora bakal misai sapa kami hukmat Taurah ing hukume Taurah abadan. Kami tidak mau masuk Islam. Kami tetap Yahudi, percaya dengan Taurah. Ngikuti Taurah. Padahal Taurah yang ada pada mereka masih apa jenenge ada campuran-campuran, tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan, perubahan lah katakan gitu. Tapi mereka sudah begitu pokoknya. Pilihan kedua, qala ngendikan ngucap ngono sapa Ka'b bin As'ad. Kalau gitu gini aja, kata dia. Fahalumma, moko ayolah. Falnak betul. Moko supaya kita membunuh sendiri abna anak yang anak-anak cilik kita. Dah, anak-anak kecil kita bunuh aja. Wanisa anak dan wedok-wedok kita patah ini. Kita yang kuat untuk perang, sudah maju perang. Selain itu patah ini KB. Itu pilihan kedua menurut Ka'ab bin Mau. Semana kruju maksudnya apa? Ketika kita perang orang mikir ke anak bojo bisa. Pokoknya kita mau perang habis-habisan maksudnya. Itu pilihan kedua menurut mereka. Semana kruju nuli keluar sapa kita ila Muhammadin wa ashabi. Rijalan hale rupa mong-mong lanang musallatina hale podo nganggu pedang terhunus. Bisuyo bikilan biro-biro pedang. Kita keluar dengan pedang terhunus nanti. Laki-laki yang dewasa semua. Yang siap perang. Yang lainnya bunuh. Kita bunuh sendiri. Benurakakan beban pikiran. Wah, nekat nanti ya. Lam natruk. Hale orang ninggal lagi sebuah kita waro anak di belakang kita. Siklan ing beban. Hatta yahkuma sehingga mutusake sapa Allah bainana antara kita wa baina Muhammadin antara Muhammad. Kain Kain nahlak. Monggo lamun mati sapa kita. Nahlak monggo mati sapa kita walam natruk. Hale ora ninggalke sapa kita waro ana di belakang kita naslan ing keturunan nahsya kang khawatirke sapa kita alih ing atase naslan. Kalau kita mati dalam medan tempur itu dengan kelompoknya Muhammad dan sahabatnya kata dia. Kita enggak ada beban, enggak ada kekhawatiran nanti anak saya gimana, anak bu, istri saya gimana dan seterusnya. Orang Yahudi ora tegel. Poso anak itu dipateni dhewe. Bujune pateni dhewe. Polu padha ngucap sepul Yahud. Fama zambul masakin. Fama mengkotai apa iku zambul masakin. Dusone wong sing miskin-miskin itu. Maksudnya miskin masakin di sini bukan miskin harta. Orang-orang yang dikasih itu. Orang-orang yang kita kasih itu apa dosanya? Anak istri kita apa dosanya kok kita sendiri membunuh mereka? Pilihan kedua kalian juga tolak katanya. Baik, pilihan ketiga. Pola ngucap ngono sapa sapa iku jenenge Ka'ab bin As'ad mau. Fa in abaitum, monggo lamun nolak sapa sira hadhihi ing ikilah proposal lah katakan itu. Aidon kan meneh. Fa innal lailata. Monggo sak temene iki dalu iku lailatus sabti, malam Sabtu. Wa inna ulan satu ni kelakuan ku asa mno-mno. Apa iya kuna yang ta'ana sapa Muhammad dan ashabu iku kode amanuna. Temen wis gawe aman sapa Muhammad dan ashabu nak ing kita. Biha in dalam lelah tasab. Fanzilu mau ke meduna siro kabeh dari benteng-benteng itu tadi. La'allana mno-mno kita iku nusibu iso memperoleh sapa kita minhum. Sang Muhammad dan ashabu. Zirotan ing kelengahan. Barangkali nanti mereka lengah. Ini hari Sabtu. Barangkali mereka punya hitung-hitungan. Kan biasanya udah pinter hitung-hitungan apa secara itu loh apa jenenge perbintangan itu.
iki kita dina setu ape iki. Yuk kita medun. Songo benteng barangkali nanti mereka ada lengahnya juga katanya. Ditolak juga tiga pilihan ini. Pak Abu. Moko podo nolak sapa Yahud Bani Quraidah zalika ing ngono lah. Khilalan salasan mau. Aidon kanne. Tapi setelah beberapa saat mereka pikir, wong nyatane terpaksa mau tidak mau mereka harus turun. Summa innahum, kuli sak temene Bani Quraidah iku nazalu akhire podo mudun. Bahan makanan terbatas, minuman terbatas, mau apa? Mau tidak mau harus mudun. Ala hukmi Rasulillah ing atase hukume Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyerahlah, turun menyerah. Pihi mendalam Bani Quraidah mau. Waqat kanat hali temen ono sama Bani Quraidah iku khulafa'a dadi duwe hubungan kekancan lil ausi maring kabilah aus. Wa ahabba moko seneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakila yen to nyerahake sapa Rasul al hukma ing putusan. Ini diputus piye iki? Donge sing mutuskan Rasulullah sendiri, Rasulullah menyerahkan kepada tokoh Aus yang sudah masuk Islam. Alaihi mengatasi Bani Quraidah ila wahidin. Maring salah satu miru asail ausiyin saking tokoh-tokoh kabilah Aus. Faja'ala mengoni dadekake ngono sepun Nabi al-hukma ing putusan fihin lan Bani Quraidah, Bani Quraidah diserahkan putusan itu ila Sa'd bin Mu'adz, kepada Sa'd bin Mu'adz yang dari miru asail ausiyin, termasuk tokoh-tokoh daripada kabilah Aus. Sa'd wis kamu sing mutuske. Lah Sa'd itu sendiri itu kena tombak. Digegere iki kena tombak. Ya, dan masih mengucurkan darah. Tapi ikut dia. Di perang Bani Quraidah tetap ikut, tidak mau ketinggalan. Wa kana ana apa kelakuan iku qad usiba. Temen wis dikenani ngono sapa? Sapa Sa'd bin Mu'adz mau bisa min kelawan tombak fil khandaqi dalam khandaq. Pakana mongko ana ngono sapa Sa'd iku yudawi. Atau yudawa diobati sapa Sa'd fi khaimatin dalam kemah. Gunaka ing dalam kono-kono kondakmu. Tapi wis diobati seh lukanya masih terus. Ya jangan-jangan mengandung racun kadang-kadang ujung tombaknya itu sehingga beliau akhirnya nantinya meninggal soalnya. Falam mahakama mongko nalikane dadek ke hakam, dadek no juru putus. Hu ing Sa'd bin Mu'adz, sing mutusi Sa'd bin Mu'adz. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa bijaknya ya. Karena Banu Quraidah itu ada MOU lah katakan dengan kabilah Aus. Maka yang memutuskan harus tokoh Aus, supaya tidak ada protes dari kelompok Aus. Kalau yang memutuskan selain dari kelompok Aus, yang kelompok Aus bisa protes, oh itu khulafa kami itu, sekutu kami, ada MOU dengan kami. Oh, tapi yang memutuskan serah kira kepada Sa'd bin Mu'adz ya. Sa'd bin Mu'adz benar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala lan wis ngirim utusan sapa Rasul ilahi maring Sa'd bin Mu'adz bidzalika kan mukunul hakkamahum. Ata mongko sowan ngono sapa begitu
diberitahu begitu saat sowan. Ala himarin onon dure himar. Sederhana banget. Balam madana. Mau semasanya wis nyedai sopo saat minal masjid di saing masjid. Kala ngendikan sopo jeneng Nabi. Lil ansori maring sahabat ansor. Secara keseluruhan. Saat ini dari kabilah Aus. Juga tokoh Aus. Karena dia masuk Islam berarti termasuk sahabat ansor. Bukan penduduk Medina. Dia di kalangan sahabat Ansor juga dianggap tokoh. Ketika Sa'ad bin Mu'adz sudah mendekati masjid untuk ketemu dengan Rasulullah, sahabat Ansor yang bergerombol di dekat Rasulullah itu dingendikani karo Kanjeng Nabi. Pola ngendikan sampun Kanjeng Nabi lil Ansori maring sahabat Ansor. Qumu ila sayyidikum au khairikum. Edo ngadek. Tokohnya rawuh, santai-santai. Di sini menghormati orang yang menjadi tokoh atau panutan, kiai, pemimpin yang adil. Sampai berdiri menghormati itu sunnah. Ini malah perintahnya di Nabi. Qumu ila sayyidikum ketika Sa'ad bin Mu'adz datang. Eh sahabat Ansor, umu ila sayyidikum. Ini bendoromu, pemimpinmu teko iki. Ayo do dihormati. Do tangi. Au khairikum to paling bagus di antara kalian. Di saat Rasulullah sendiri tidak menghendaki kalau ada beliau rawuh sahabat itu kedadapan ngadeg itu dilarang. Nggih. Kalau bisa dikompromikan seseorang itu ketika menjadi tokoh, ojo kepengin dihormati, ojo gila hormat, nak teko terus orang sing ngadeg nesu, ra usah, malah beneran ben ora apa jenenge ora atine ora keganggu dengan sifat takabur dan sebagainya, malah beneran itu dari pihak pemimpinnya. Pihak rakyatnya kudu ngerti wis wajibe utawa sunah muakkadah untuk bangun dari tempat duduknya untuk menghormati kerawuhan seorang tokohnya. Ngoten. Jadi dalil iki aku nak eling ngono kuwi dalilen. Sapa Mbah Bisri Mustofa di sini pidato untuk pengajian Maulid Nabi mesti dirawuhno ning ngene. Langsung dalil niku wonten dalil lanang, wonten dalil wedok, wonten dalil pemimpin, wonten dalil rakyat. Dalil lanang niku tentang wong wedok duweni hak. Al mar'atu syarikatur rajul. Niku sing dicekli lanang. Termasuk meneh pripun nika wa asyiruhunna bil ma'ruf kuwi dalil kudu sing dicekeli lanang. Lah dalil sing dicekeli wedok tentang kewajiban taat kepada suami, aja nganti kewajiban taat pada suami dicekeli lanang, ayo bendino ngamuk terus. Dia kebutuhan dari taat gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk tunggal lagi tokoh. Tokoh sudah nyekali dalil ini. Dalil umur saya dikum. Ayo, orang gentangi. Woi, podo karo. Orang ngormati ngendikan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngakon, sahabat Ansor kon ngormati sinten Sa'ad bin Mu'adz. Dalil sing liyane sing Kanjeng Nabi nglarang wong-wong adeg. Kuwi kanggone pemimpin, dalil sing kanggo pemimpin nglarang wong-wong ngadeg kanggo pemimpinnya. Dalil kanggo rakyat lha iki. Pangerten dhewe, qumu li sayyidikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terus budi niku.
summa qala nuli ngucap sapa sapa ngendikan ngendikan sapa nabi inna haula sak temen mereka iku nazar wis medun saka benteng-benteng mereka ala hukmika ing atase sesuai putusanmu hei Sa'ad bin Mu'ad ola ngendikan sapa Sa'ad tak betulu muqatilahu wa tusabbi dzurriyyatahu. Wah, tegas banget ini. Iki ucapan Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian dipakai hukumnya dan sampai sekarang jadi masalah besar. Orang-orang Yahudi di Israel itu bensinnya karena umat Islam tak boleh gara-gara ini. Tak betulu kau dibunuh saja itu Rasulullah. Muqatilahum ing lanang-lanang sing iso perang itu sampean bunuh saja. Terus kemudian wedok-wedok cah cilik-cilik watu sabi lan dadekno tawanan perang sapa panjenengan zuriyatahum ing keluargane wedok-wedok karo anak cilik-cilik durung tawan mawon. Jadi tawanan perang terserah panjenengan mungkin dari tawanan perang. Faqala monggo ngendikan lahu maring Sa'd bin Mu'ad sapa Nabi yunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadaita wis mutuske panjenengan bi hukmillahi ta'ala kawan hukume Allah ta'ala. Nah, persoalan ini menjadi diskusi panjang. Banu Quraidah dihukum keras seperti itu. Dibunuh para pasukannya, ditawan semuanya selain pasukan. Menurut orang-orang Yahudi mengatakan itu tidak pantas hukum itu. Bagi orang Islam pantas. Alasan kepantasan mereka sudah berkhianat dan setuju untuk berkhianat. Wis toto-toto untuk memukul dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi menjawab, meskipun mereka sudah toto-toto dan jelas-jelas sudah menyatakan khianat, berarti piagam Madinah sudah dibuang jauh-jauh dari pikiran mereka. Tapi kan mereka belum sampai bergerak. Bergerak memerangi belum sampai. Gara-gara ada kontak itu, pasukan dari kafir Quraisy, Ghatafan, terus sebut jenenge klan-klan kecil-kecil itu, khulafaknya Quraisy, juga Bani Nadir, gak bisa masuk Madinah. Satu dua masuk yang melalui jalur sempit itu malah dipateni Sayyidina Ali. Jadi mereka gak bisa masuk Madinah. Padahal targetnya kan begitu mereka masuk dari Madinah dari dataran rendah, mereka Bani Quraidah dari dataran tinggi nyerbu sisa. Dipukul dari dua arah tujuannya. Tapi nih, itu kan belum terjadi. Itu alasan orang Yahudi. Bahwa pengkhianatan itu belum terjadi, baru dalam tingkat perencanaan. Kata Rasulullah, perjanjian itu sudah dikhianati berarti. Misakul Madinah. Meskipun belum bergerak, tapi kalau umpama tidak ada kondak, ya bergeraklah mereka, oh, sudah siap. Sudah kompak kok. Jadi niatan mereka itu sudah ditindaklanjuti dengan persiapan untuk menyerang.
tidak jadi nyerangnya itu karena ada kontak itu. Kalau tidak ada kontak, ya nyeranglah mereka. Summa qolan beli ngendikan sama Sa'ad radhiyallahu anhu, Allahumma ya Allah, innaka astuhni panjenenganku ta'lamu perso panjenengan annahu saat melakukan iku laisa ora ono sapa hadun seorang pun iku hamba luweh tak senengi ilaya munggu ingsun an ujahida ing yento jihad sapa ingsun ento merangi sapa ingsun hum ing mereka fika ing dalem kelompok panjenengan min qaumin tinimbang kaum kazzabu kang padha membohongkan sapa kaum rasulaka ing utusan panjenengan sallallahu alaihi wasallam wa akhraju lan padha ngusir sapa kaumin hu ing rasulaka aku lebih suka memerangi Bani Quraidah itu. Jadi cara saat pengkhianatan itu lebih berbahaya daripada yang terang-terangan seperti kafir Quraisy. Allahumma ya Allah fa inni mongko sadene ingsun ku azunnu nyongko sapa ingsun annaka satune panjenenganku qad wadta temen wis menghentikan panjenengan al-harba yang peperangan bainana antara kami wa bainahum la antara kaumin kalau menduga bahwa antara umat Islam dengan kafir Quraisy Mekah itu sudah berhenti perangnya cukup kemarin itu di mana di Khandaq itu saja fa in kana monggo lamun ana apa kelakuan iku baqiyah isih tersisa min harbi Quraisyin sanging merang perang dengan Quraisy apa syai'un suwiji-wiji nak tesih wonten perang melih kare kafir Quraisy fa'abqi mongko nguripaken panjenengan ni ingsun lahu kanggo apa jenenge syai' mau hatta ujahida sehingga merangi sapa ingsun huming Quraisy fika idalam jalan panjenengan. Fika idalam jalan panjenengan. Fika tadi jalan panjenengan aja. Fika idalam jalan panjenengan. Ngajeng ya fika ngoten. Wa in kunta. Ini dungane sapa saat. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa engkau telah tahu, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku lebih suka memerangi Bani Quraidah daripada Quraisy. Dan aku menduga bahwa peperangan Quraisy ini sampun selesai. Tidak ada perang lagi antara umat Islam dengan Quraisy. Kalau toh ternyata masih ada perang lagi dengan Quraisy, nyuwun tulung dengan panjangaken umur kula ben kula melu merangi Quraisy. Wa abqini mongko mugi paring urip panjenengan ingsun lahu kanggo syekh mau hatta ujahidah sing merangi sapa ingsun humeng Quraisy. Fika itu jalan panjenengan. Tapi menawi sampun mboten wonten perang mulih kalih Quraisy. Wa ing kunta lamun ana sapa panjenengan iku wadok ta wis ngendheke panjenengan menghentikan al harba ing perang dengan Quraisy. Fafjur. Mongko mugi terus mengalirkan panjenengan, mugi mengalirkan panjenengan ha ing dimai. Gambek niku kan metu gedhe terus. Gara-gara kena tombak waktu di perang apa itu tadi? Perang Uhud ya? Khandaq ya, perang Khandaqnya kena tombak. Waja'alan dadek kaya panjenengan mauti ing matiku fiha ing dalem dimak nih kok. Aliran darah yang keluar dari bekas kena tombak itu mugi dados sababiyah kulam pecah kemauan. Pam fajarat mongko nuli mancur apa geteh min labbatihi saking pundake niku wau sapa jenenge saat mau
falam yara, mongko ora ngurusi mleh sapa saat hum ing apa jenenge hum ing Quraisy mau wa fil masjid lan iku ing dalem masjid khaimatun uta ana khaimah mim bani ghifar saking bani ghifar. Oh, falam yara mongko orang reksa hum ing sahabat ya. Wa fil masjid lan iku ing dalem masjid khaimatun tayna khaimah mim bani ghifar illa damu kecuali apa geteh. Yasi lukang mili ngono apa dedam ilahi maring bani ghifar mau. Pakolu mau kepodo ngucap sapa bani ghifar ya ahlal khaimah. Hei penduduk khaimah. Ma hadzal ladzi ya'tina min qibalikum. Ma utai apa iku hadzal ladzi ikilah barang. Ya'ti kang nekani apa alladzina ing kami min qibalikum sange arah kalian. Fa idzan mongko nalikane niku waqalu wa sa'dun. Utai Sa'ad, Sa'ad bin Mu'az waw, iku utai Sa'ad iku yaghzu mancur apa jarhuhu tatune Sa'ad mau apane daman getai famata mengkonduri wafat sapa Sa'ad minha sangking daman mau radhiyallahu an. Wa fi riwayat Ahmad ya lan iku ing riwayat Imam Ahmad anna jarhahu saat temne tatu ne saat hina mamfajar nalikane mili apa apa jarhu mau aidaman iku kod bari'a temen wis mari apa jarhu illa misral khorsi kecuali seperti anting-anting ay huliyen tegese perhiasan yudho ukang diselehke apa huli kulli bil udhuni dalam kuping ai illa syai'un yasirun kecuali apa luka yang tinggal sedikit qad baqiya kang temen isih tersisa apa syai'un yasir min husa'i saat. Jadi ini dungane saat kados niku dan ternyata setelah itu tidak ada perang dengan Quraisy. Dungane saat mandi saat niki kan kiambake ngendikan donga tak pancen mboten wonten perang melih kali Quraisy nak tese wonten perang kali Quraisy kula dibarengi tambah umur panjang ben kula saged melu perang ning nak kira-kira pun mboten wonten perang melih kali Quraisy nggih yeah. Pun kula njenengan pejahi mawon Gusti njenengan muncrataken getih saking luka kula ben mili langkung kathah ben kula cepet mati mawon mili tenan gedhe hatta wafat dan ternyata setelah itu tidak ada perang lagi yang tersisa kan tinggal Fathu Makkah. Fathu Makkah tidak terjadi peperangan ketika Umratul Qadha juga tidak ada peperangan jadi mandi dungane Sa'ad bin Mu'adz bu. Kembali ke peristiwa Bani Quraidah. Summastanzala nuli dijaluk medun sapa al-Yahud. Summastunzila wis. Sapa al-Yahudu Yahud. Min husunihim. Utawa nek istanzala digawe mabdi malam ya sapa jeneng Nabi. Jaluk medun supaya minta minta turun sepanjang Nabi al-Yahudi emang Yahudi supaya turun min husunihim saking benteng-benteng mereka al-Yahud fasiqu nah ini yang menjadikan kemarahan sampai hingga sekarang tidak henti-hentinya kemarahan Yahudi terhadap orang Islam maka digiring sebuah al-Yahud tadi kan disuruh dibunuh oleh Sa'ad digiring ila khonadiqah maring parit-parit
fil Madinah di Indal Madinah. Fakotala mongko mateni sepun Nabi muqatilahum ing pasukan mereka air jalahum tegese pasukan mereka pasukane al-Yahudmu wasabba lan wis menahan sepun Nabi zarori yahum ing anak-anake mereka wa kana lan ono iku fi jumlatiman ing dalam rombongane wong siko kang digiring sepuman ilal qatli maring dipateni. Faku tidak mau nuri dipateni ngono sapa man Huyay bin Akhtab utawi sapa Huyay bin Akhtab Huyay bin Akhtab alladzikana kang wis ana sapa Huyay bin Akhtab iku qad sa'a temen wis berusaha sapa Huyay berusaha untuk supaya Bani Quraidah berkhianat terhadap piagam Madinah itu membantu pasukan musuh. Hatta aqna'a sehingga gawe apa jenenge menerima sehingga gawe menerima ngono sapa Huyai Bani Quraidah ta ing Bani Quraidah bil ghadri kelawan khianat sampai terjadi kesepakatan Bani Quraidah untuk berkhianat wa raqdil ahdi lan apa jenenge menghilangkan perjanjian tidak mentaati perjanjian. Rawas riwayatake sapa Ibnu Ishaq annahu saat temen kelakuan iku jia. Ditekake sapa bi Huyai karena sebenarnya intinya itu Huyai ini. Wong Bani Quraidah iku asale yo masih ikutlah nggone apa jenenge piagam Madinah, Misakul Madinah. Tapi setelah didatangi oleh Huyai bin Akhtab, diajak-ajak dibujuk terus untuk supaya mau berontak pada Nabi dan sahabat dan membela pasukan Quraisy. Meskipun pemberontakan itu belum dilaksanakan, tapi sudah ada persiapan. Masuk ya mereka gempur dari atas. Lah Huyai itu yang menjadikan Bani Quraidah sepakat untuk ngudari perjanjian dan berkhianat. Terus karena ini dianggap tokohnya, tokoh pengkhianatnya, dibawa ke hadapan Rasulullah. Bayadahu hale utai. Jadi seperti tadi membunuh-membunuh dan sebagainya itu bukan Rasulullah, maksudnya pasukannya Rasulullah. Lah kalau yang Huyai ini yang ditangani oleh Rasulullah. Bayadahu utawi kedua tangannya Huyai iku majmu'atani. Digabungake ditelikung ila unuqihi maring gulune Huyai. Bihablin kawan tali ditaleni mendhuwur. Falam mana zoro, mau semangsa ningali sebo, semangsa ningali sebo Huyai, ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ola mau ngucap sebo Huyai, Huyai ini bentine pada Rasulullah ya, tak ting berdua. Ama eling-eling, wallahi demi Allah katanya, jadi dia sudah tahu bahwa akibatnya dia akan dibunuh. Tambah ngedan dene ngomong dengar pada Rasulullah ngedan malum tu nafsi fi adawatika aku tidak menyalahkan nafsi ing diriku mencela maksudnya menyalahkan fi adawatika ing dalam memusuhimu aku tidak getun memusuhi kamu Muhammad ngadir kemagi tetapi dia masih meyakini walakinnahu tetapi dia saat menaik kelakuan iku man utai sabane wongku yakhzil lamun ngesorake sepeman Allah yang kusuh Allah yukhzal maka bakal disorake sepeman jadi dia yakin tentang keyahudianya itu siapa yang merendahkan Allah akan direndahkan oleh Allah. Summa jalasa nuli lungguh ngono sapa Huyai. Fadarabtu mongko nuli mukul sapa ingsun. Ingsun rawi, rawi hadis. Sahabat, sahabat yang jadi rawi hadis. Di sini kok tidak disebutkan siapa rawinya.
rawi dari sahabat. Unuqahu ing gulune Khuyaima. Al-ibar wal-izad walhamdulillahi rabbil alamin.